Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari, yang mana Nabi SAW dia kata, ya Ubay, inna Allah amarani an aqra'a alayka lam yakunil ladhina kafaru. Wahai Ubay, sesungguhnya Allah perintahkan aku untuk bacakan kepada kamu surah Bayyinah, lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ubay dia kata, wasammani, adakah Tuhan menyebut nama aku? Qala na'am, Nabi kata ya. Fabaka Ubay min syiddatil farah, Ubay menangis disebabkan terlalu gembira. Pasal apa terlalu gembira? Kerana Allah sebut nama dia. Kita duduk dalam majlis VIP, dalam majlis raja, kena jemput, ramai kena jemput ni, tapi tiba-tiba raja sebut nama kita, spesifik, rasa seronok. Hampa yang lain ni jemput, dia kadang tak kenal pun, orang protokol yang jemput, aku sultan sebut nama Allah, Malikul Muluk, raja segala raja, menyebut nama Ubay, dia menangis. Kerana apa? Kerana ada satu hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, Allah Taala kata, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina dhakarani, aku seperti mana sangkaan hamba-ku terhadapku, dan aku sentiasa berada dengan dia bila mana dia sentiasa mengingatiku. Fa in dhakarani fi nafsi dhakartuhu fi nafsi, bila mana hamba-ku sentiasa mengingatiku ketika mana dia bersendirian, aku juga akan menyebut namanya pada diriku. Fa idza dzakarani fi mala, bila mana dia sentiasa ingat aku dan sebut nama aku walaupun bersama dengan kumpulan yang ramai, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu, dan aku akan menyebut nama dia di sisi malaikat yang mana kumpulan malaikat lebih baik daripada kumpulan yang dia sebut namaku. Maksudnya, bila Allah sebut nama satu orang secara spesifik, menunjukkan orang tu sentiasa ingat pada Allah Azza wa Jal. Sama ada dia bersendiri ataupun dia bersama dengan kumpulan yang lain, bila mana dia sentiasa zikir kepada Allah, bila mana dia sentiasa ingat pada Allah, Allah akan sebut nama dia. Allah sebut nama Khadijah binti Khuwailid pada Jibril, bukan hanya sebut, suruh bacakan kepadanya salam. Bukan hanya sekadar bagi salam, Jibril kata, wa basyirha bil jannah, tolong berikan berita gembira kepada Khadijah, bil jannah, dengan syurga, min qasab, yang diciptakan daripada batu permata, la saqaba fi, yang mana dalam syurga itu tidak ada jerit pekik, tak ada jerit pekik, wala nasab, dan tidak ada kepenatan lagi.